Yeah. Baiklah, Mac. Untuk kali ini kita ada apa? Kita ada satu pertandingan yang saya rasa bukan pertandingan yang apa asing bagi peminat-peminat RTM. Kita ada banyak pertandingan sebenarnya yang menghasilkan bakat-bakat yang sangat luar biasa. Betul. Dan kali ini kita nak bercerita tentang pertandingan Bintang Kecil 2019. Cuma hari ini kita nak fokus kepada pertandingan mengikut zon, dan kali ini untuk zon utara. Jadi kita tampilkan dua orang tetamu yang akan berbicara lanjut mengenainya bersama dengan Lin An, merupakan penerbit pertandingan untuk Bintang Kecil 2019 bagi zon utara. Dan di hujung sana ialah Syuhaini Daud, yang merupakan seorang DJ, DJ popular utara ni, DJ Ain, pengacara untuk pertandingan Bintang Kecil zon utara. Terima kasih keduanya bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. DJ Ain dah pernah cross Selamat Pagi Malaysia belum? Belum lagi. Itu penerbit mana kena take note. Seleksi pagi bersama DJ Ain. Cuma kali ini kalau kita cerita tentang Bintang Kecil lah, sudah masuk tahun yang keberapa, kita pun dah banyak kali lost count dah. Sebab memang saban tahun sambutannya sangat menggalakkan. Ya, cuma betul. Kali ini fokus kita mengenai zon utara. Zon utara. Jadi zon utara kami bergabung dan kami akan menghasilkan sesuatu yang lainlah kalau selalu kita buat di dalam dewan. Okay. Kali ini kita buat di luar, di salah sebuah hotel di Langkawi, Asiania Resort Langkawi, dan buat di poolside. Jadi dia lain sikitlah, dan kita menggabungkan semua yang ada di utara. Stesen ada 5 stesen, jadi masing-masing dah dapat dia punya apa, dia punya wakil. Dan sekarang pada 21 nanti mereka akan merentaplah untuk mewakili utara ke Megastar, konsep Megastar, iaitu acara final bagi Bintang Kecil kali ini. Jadi kali ini memang lain sikitlah, kita buat lebih besar sebab memandangkan bermula daripada tahun ini akan dijadikan satu program ikon untuk radio-radio RTM. Okay. Sama juga macam kita ada Jelajah Ramadan, sekarang kita nak ketengahkan bakat-bakat yang cilik inilah, adik-adik kita ni, dalam satu benda yang, satu pertandingan yang berskala lebih besar. DJ Ain, bagaimana DJ Ain melihat pertandingan pada kali ini? Konsep tadi tu, konsep kami panggilan pulau. Okey. Ah, panggilan pulau, boleh bayang tak macam mana rasa terpanggil-panggil? Jadi segala siapa yang hadir, tetamu yang hadir, dan kami sendiri sebagai pengacara, selain daripada saya, kita ada Aziz dari Perlis FM. Kemudian kita ada Zuri Nova dari Kedah FM. Depa tu memang keluar depa tu dah. Kami bertiga, selain daripada kami bertiga yang akan berala-ala panggilan pulau, tetamu juga kena mengikut konsep panggilan pulau. Dan di samping tu juga, sepanjang program kita akan mempromosi tempat-tempat menarik, bukan sekat di Langkawi sahaja, di Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, semua sekali. Kan maklumlah zon utara. Uji bakat telah dilakukan. Jadi yang datang ni yang telah dipilih oleh stesen masing-masing, dan konsep apa semua ni sebenarnya kita kolaborasilah daripada pengarah-pengarah stesen di utara, Puan Nur Ain, Puan Rafini, lepas tu Cik Zaki, kita ada Puan Eng, dan di Langkawi Cik Fizo. Jadi banyak kalilah dah berbincang apa semua, nak datangkan, kita nak menghasilkan sesuatu yang lain, dan selain daripada adik-adik kita ni bertanding, dia punya selingan pun yang macam sesuai lah untuk budak-budak kecil, tapi juga sesuai untuk orang ramai hadir, dan sebenarnya dibuka kepada orang ramai. Kita mengharapkan ramailah yang datang sebab persembahannya menarik. Selain daripada adik kita, kita bagi semangat pada 5 orang peserta ni, kita juga ada persembahan silap mata, kita ada fire show, kita ada macam-macam lah tarian dan sebagainya. Kita juga ada persembahan daripada adik-adik sekolah kebangsaan Langkawi yang akan membuat persembahan action song, menari sambil mengikut ada aksi-aksi gaya lagu. Jadi memang menarik, dia lain daripada yang lain. Jadi kita mengharapkan ramai-ramai akan datang kan, memberi sokongan. Kita tahu Langkawi kan memang pulau pelancongan, jadi ini kita buat hujung minggu, jadi ramai pelancong pun digalakkan untuk datang. Masuk percuma, tapi kita sarankan supaya sama-sama berpanggilan pulau dengan kita. Dan dia panggilan pulau pelancongan. Jadi memang macam yang cakap kan, kita akan ketengahkan tempat-tempat menarik di
kawasan utara sebab selain Langkawi ada tempat-tempat lain yang menarik. Jadi kita nak ketengahkan tempat-tempat ini, selain kita nak ketengahkan adik-adik kita lima orang ni yang bertanding, memberikan mereka satu platform ya untuk menunjukkan bakat masing-masing. Baik, untuk kali ini ada berapa ramai sebenarnya calon-calon yang akan turut serta? Lima orang. Jadi mereka mewakili stesen masing-masing. Alah, Kedah dia ada dua lah sebab kita ada dua stesen di Kedah. Jadi Kedah aja ada dua Kedah dan Langkawi. Lepas tu kita ada Penang, kita ada Pulau Pinang, kita ada Perak dan Perlis. Paling muda berapa? Paling tua berapa? Paling muda darjah 2, 8 tahun. Darjah 2? 8 tahun ya? Ya, betul. Suara masih lebih sedap daripada kita. Oh, mesti. Aduh. So, yang paling muda 8 tahun dan yang paling senior dalam kalangan yang muda-muda 11 tahun, ni? 11 tahun. Di antara 7 hingga 11 tahun. 7 hingga 11 tahun. Tapi 8 tahun lah paling muda kali ini. Ya, betul. Mereka ni akan mendengarkan dua lagu. First part, dia akan menyanyikan lagu etnik. Kan, irama etnik kreatif sendiri dia lah seorang-seorang. Dan kemudian second part tu yang kedua tu bersama dengan pasangan duet pilihan masing-masing dan ini adalah bebas lah lagu macam mana. Jadi juga akan ada artis lah masa tu. Pasangan duet artis luar ataupun peserta? Sesama peserta. Artis luar. Artis luar. Artis yang sudah ternama. Ya, betul. Ada yang memilih artis, recording artis. Ada yang memilih artis daripada kumpulan budaya. Ada yang pilih combo punya in-house punya penyanyi. Jadi kita nak tengok macam mana dia dapat menyesuaikan diri. Dan artis ni merupakan artis dewasa. Dia orang budak-budak kan. Jadi itu yang menariknya. Siapa yang akan menjadi juri? Okey, juri kita ketengahkan komposer Otai lah, S. Atan. Ini memang orang lama, S. Atan. Kemudian kita juga ada Izam, Crosstown. Dan kita ada seorang pensyarah daripada IPG, Campus Perlis, iaitu Encik Megat Muhammad Noor. Jadi dia pun memang selalu menjadi juri di kawasan utara. Jadi kita menggabungkan tiga juri ini dan akan memilih siapakah yang terbaik untuk mewakili kawasan zon utara ini ke konsert Megastar. Megastar akan dijalankan selepas semua zon tamat. Jadi utara ini yang pertama. Kami membuka tirai yang pertama. Esok akan mula berkampung semua kru dan juga peserta artis sebab tiga hari mereka di sana. 19, 20, 21 malam tu pertandingannya. Tapi tiga hari itu memang persiapan, rehearsal, semua itu. Boleh disaksikan secara live? Ya, secara live di Facebook. Jadi lima stesen. Di Langkawi FM RTM, kemudian dikongsi oleh Mutiara FM, Perak FM, Kedah FM dan juga Perlis FM. Secara live di FB. Cariannya nanti? Di Facebook negeri masing-masing. Dan live di empat stesen radio. Sebab Langkawi dia bersiaran sampai pukul 7 malam. Dan dia akan sambung siar Kedah. Jadi secara teknikalnya lima stesen lah. Tapi empat stesen yang itu akan bersiaran secara live dan kami akan carry. Selamat berbintang di panggilan pulau itu. Ya, terima kasih. Semoga mencapai matlamat mencari wakil terbaik untuk Zon Utara nanti. Terima kasih. Terima kasih. Kita bagi DJ bercakap memang tak habis. Betul. Dua-dua ni DJ ni. Nampak macam ni kan. Tapi dia punya bercakap. Tapi dia nak seleksi pagi. Itu pernah kena take note. Baik, terima kasih dua-duanya.